Ini adalah Meta Crossing, ya kan? Meta Crossing sundulan dul. Tuh. Arnold lagi. Ini dia. Lihat, lihat ini dia, cur. Lihat, cur, lihat. Lihat, cur. Kita akhirnya bisa ya crossing sundulan dari Arnold ke si Colrin tadi, cur ya. Kita lihat skema. Halo cur, jumpa lagi dengan Open Play Taktis, channel kesayangan ibu-ibu komplek perumahan. Keliru cur, channel pemersatu player. Kita udah ganti itu cur, untuk tagline-nya ya kan. Karena memang Open Play Taktis kan, memang tempat nongkrongnya player-player ibu-ibu mobile ya, khususnya cur ya. Nah, tagline-nya ganti itu cur, soalnya cur. Nah cur, selesai janji saya kemarin cur, kita akan bikin konten racikan pemain yang sesuai dengan selera kita cur. Nah kali ini kan saya ingin bikin kontennya itu gameplaynya adalah crossing sundulan cur. Jadi meta crossing sundulan. Karena meta crossing sundulan saat ini cur itu memang lagi GG ya cur ya di eFootball Mobile 2023 cur. Dan ini sudah saya siapkan squadnya cur. Di sini saya akan memaksimalkan umpan-umpan crossing dan sundulan, umpan-umpan crossing dan sundulan cur. Otomatis statistik yang saya butuhkan adalah untuk RWF atau RB-nya itu adalah yang jago crossing cur, ya kan kayak gitu kan. Oke, ini sudah saya siapkan. Kita build up dulu ya cur ya. Trend Alexander-Arnold-nya ini memang sebelum saya build up nih cur. Belum saya naikkan levelnya cur. Kita coba naikkan levelnya dulu. Setelah itu kita akan tes gameplaynya cur. Oke. Nah ini sudah ada player progressionnya. Progression pointnya sudah ada cur. Kemudian kita naikkan dulu aja nih. Naikkan dulu yang namanya player statistik nih. Kita akan ngejar crossingnya nih. Love passnya itu adalah 99 cur ya. Kita akan kejar. Berarti kalau love pass ada di mana nih? Ini kah? Oh ya benar, ada di ini cur. Nomor 2 ini cur, kita lihat love pass, low pass ya kan, bener kan. Kita akan naikkan sampai 99 cur. Ini belum sampai nih 99, kita harus upping lagi nih untuk pemainnya ya, kita proceed dulu. Kita proceed, masih 94 ya cur ya. Masih 94, kita naikkan level pemain lagi, level training. Kita udah ada trainingnya nih, kita maksimalkan aja. Oh 20, boleh lah, gak apa-apa lah. Mungkin gak sampai 28, sudah 99 sih cur. Gak sampai ini, gak sampai 28 levelnya. Kita lihat love pass-nya 98 99. Nah ini sudah dapat nih, sudah dapat 99 love pass-nya cur ya. Oke, sudah dapat. Sekarang kita langsung tes di gameplaynya aja kayaknya cur ya. Kita tes di gameplaynya apakah memang se-GG itu ya untuk crossing-nya si Trent Alexander-Arnold. Dan di sana kita bedah ya tadi ya. Kita bedah tadi ada John Collar ya cuy. Kita nanti akan bahas lagi nih. Sebentar, kita masuk eFootball League dulu. Push divisi, kita udah lama nggak push divisi cuy. Bener-bener udah lama nggak push divisi cuy. Kita lihat ya. Divisi 3 kayaknya saya cuy. Udah lama nih. Ya, divisi 3 oke. Okay. Kita review pemainnya dulu cur. Di sini ada John Collar. Memang tugasnya John Collar ini untuk nyundul bola aja cur. Makanya saya maksimalkan headingnya itu 99 cur. Jamnya juga 87. Jadi sudah tinggi. Headingnya 99, jamnya juga 87. Itu tinggi bener cur, 202 meter loh. Ini kalau misalkan John Collar masuk ke rumah saya itu nunduk gini cur dia cur. Saking tingginya 2 meter lebih loh. Pintu saya rumah saya aja nggak sampai 2 meter lebih cur. Jadi dia bakalan bingung duduk di rumah saya cur. Saking tingginya nih orang raksasa banget cur. Nah John Collar kan tugasnya nyundul, berarti tugas untuk umpan-umpan crossingnya ada di Trent Alexander-Arnold yang kita naikkan tadi cur. Crossing spesialis ya untuk playing style-nya ya kan. Terus kemudian ini tadi yang kita mau review cur. Love pass-nya 99, love pass itu umpan yang panjang dulu cur. Itu berkaitan dengan crossing. Nah, oke okay, kita langsung let's go aja ke kontennya cur. Langsung kita tes gameplay sampai naik ke rating 2 nih kayaknya nanti ya. Mantap mantap cur.
Oke, gas. Oke, teman-teman di sini jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Kita dukung terus komunitas eFootball Mobile ya kan ya. Jadi, kalau untuk Open Play Taktis itu memang tiap minggu kita akan mabar bareng ya, live ya cuy ya, live mabar bareng bersama teman-teman komunitas eFootball Mobile. Dan di minggu ini nanti kita akan rilis jadwalnya pasti cuy, mabar bersama komunitas mana aja nanti ya kan. Stay tune juga di IG-nya, ini sudah ada nih IG-nya nih ya, di sini nih IG ya, Open Play Taktis ya kan, yang saya tunjukin tadi. Di follow aja Instagram-nya cuy ya. Oke, sudah masuk ke kontennya. Kondisi normal kita lihat, lumayan sulit nih kalau misalkan melawan formasi 4-2-1-3 kayak gini, Jur. Lewandowski-nya juga jokus crossing dia, jokus undulan ya. Tapi kita mengandalkan Pak Botak ini, Jur. Kita andalkan Pak Botak, Jur, untuk nyundul-nyundul dia, Jur. Kita lihat ya apakah bisa benar-benar worth it untuk dipakai, Jur ya. Dengan build up racikan kita tadi, Jur. Oke, kita lihat loh pass-nya. 98 99. Nah, ini sudah dapat nih. Sudah, ini adalah meta crossing ya kan. Meta crossing sundulan. Dul. Dul. Gas. Bentar, belum masuk nih. Ini nih udah masuk nih. Kita pakai formasinya Sepahan, Jur. Sepahan itu tim Malaysia, Jur. Karena kita crossing, kita coba main di pinggir-pinggir gini terus, Jur ya. Kita lihat tuh dia lari, tren akselerasinya lari, love pass langsung. Apakah bisa? Terlalu ini, Cur. Terlalu tapi dapat gol kita, Cur. Dapat gol yang skemanya bukan sundulan sih, tapi memang crossingnya si Trent Alexander-Arnold tadi memang benar-benar bahaya, Cur ya. Benar-benar bahaya nih. Ini cuman agak sedikit ke depan aja. Kalau misalkan tadi agak ke belakang mungkin sudah dimakan tuh sama si Jen Koller tadi, Cur. Dengan tinggi 202 meter loh. Bahaya enggak tuh? Oke, mundur lagi. Defense dulu. Anakku datang. Kita lagi datang. Gas lagi. Bentar. Itu si LB kita juga jago crossing dia, Jur. Cuman belum kita uping ya. Si siapa namanya ini? LB kita, Robertson ini juga jago crossing dia, Jur. Crossingnya juga bagus dia. Oke, kita coba build up lagi. Alexander-Arnold mana nih? Arnold lari. Nah, kurang cepat larinya Arnold nih. Si defense dulu, Jur. Defense dulu. Kita belum dapat momen crossingan nih. Aduh. Belum dapat momen crossingan. Dia kalau low pass untuk corner kick juga enak, Jur, dipakai, Jur. Alexander Arnold itu crossing spesialis dia. Oke, mundur. Van Dijk. Gagal dia musuhnya. Masih dapat lagi dia. Crossing kah? Enggak crossing loh. Dia harusnya crossing, ada Lewandowski juga jago sundulan, Jur, sebenarnya. Lewandowski itu. Koller. Koller diajak lari enggak bisa lah, enggak usah diladenin tadi. Umpan apa tadi umpannya? Disuruh lari sih Koller. Koller speednya cuma 64 kalau enggak salah, Jur. Larinya pelan. Gas lagi. Ini dia. Mana Arnold? Nah, ini dia Arnold. Yuk, coba ya. Ini loh, ini lihatlah. Masih terlalu tinggi ya, Cur ya. Tapi dari segi crossingan memang cukup berbahaya tadi sebenarnya. Tapi memang belum beruntung kita, belum dapat momen yang pas loh sundulan. Tapi overall sih crossingannya sama sundulannya Jen Koller on point ya, Cur ya. On point banget loh. Jen Koller dengan headingnya tadi ya, 99 headingnya, Cur. Oke, coba lihat lagi. Lionel Messi, Pan, Coman, sundulan. Terlalu pendek nih. Ini dapat apa namanya, momen sundulan nih, Cur. Kita dapat momen sundulan nih, boleh nih. Kita coba lagi Koller ya. Lionel Messi boleh nggak ya untuk umpan 85, Tonali, Alexander Arnold cuman di kiri dia, Cur. Ya boleh. Kita lihat. Nggak dapat Koller, Cur. Tapi yang nyundul malah yang lainnya, Cur. Yang nyundul malah si Coman nih kayaknya nih. Si Coman apa Davis, Cur? Malah itu dapat golnya.
Caller belum dapat momen untuk sundulan ya, Cur. Kita lihat lagi momen, kita cari lagi momen meskipun sudah 2-0 tapi masih belum lega nih, Cur. Caller belum cetak gol soalnya. Gas lagi. Gas. Davis itu memang enak juga loh, Cur, untuk crossingan, Cur. Beneran, beneran. Pakai aja Davis, Cur. Kita masih unggul 2-0 tapi belum dapat gol dari crossingannya Arnold sama Caller, Cur, yang ingin kita review itunya, statistiknya, Cur, ya. Gas lagi. Ayo, nih dari sana yuk coba. Langsung mon. Ah, salah umpan. Niatnya mau crossing, Cur, kepencet nih. Dapatkah momen? Tapi overall sih dari sundulan semua ya serangan kita, Cur, ya. Golnya juga dari crossingan tadi. Artinya kalau misalkan kita gagal crossing itu bisa dimanfaatkan AMF kita, Cur, karena formasi kita adalah dual AMF. Memang build up kita dari pinggir terus ya kan, Cur, ya. Kita masih menang 2-0. Oke, kita musuhnya 0 loh. Gak nyerang-nyerang dia musuhnya, Cur. Gas lagi. Babak kedua harapannya bisa dapat momen Caller nyundul ya kan. Caller nyundul. Tadi sudah dapat momen sih, cuman belum tajam nih sundulannya si Caller tadi. Nah, dapat lagi. Aduh, salah umpan, Rek. Salah umpan. Hey, gas. Yo. Messi. Umpan lagi. Caller, siap-siap Caller. Lihat Caller larinya, Caller, lihat. Lihat lari Caller, kita tren nih, tren. Ah, bukan Caller, Cur, yang kita umpan, Cur. Bentar. Mana nih? Ash, terlalu lama naiknya RB kita, LB kita, Cur. Terlalu lama nih. Turunnya juga lama dia, Cur. Ada lubang yang ditinggalkan. Oke. Tonali. Lionel Messi, umpan. Ayo Arnold, lari Arnold. Arnold, ini saatnya kamu bersinar, Arnold. Aduh. Belum dapat momen kita coba umpan ke Arnold terus, Cur, ya kan? Sampai dapat spam crossingan, Cur. Es. Jangan, kasih Arnold aja. Mana Arnold? Arnold. Es, diblokir. Oke, kita masih menguasai, Cur. Arnold lagi. Ini dia. Lihat ini dia, Cur. Lihat, Cur. Kita akhirnya bisa ya crossing sundulan dari Arnold ke si Caller tadi, Cur, ya. Kita lihat skemanya tadi, Cur. Mungkin di-skip sama player sama lawan kita, Cur, ya. Di-skip kan karena memang ini online ya, Cur. Kita akan nanti review di video ulangnya, Cur, ya. Lihat tadi akhirnya kita berhasil mengkonekkan ya, konekkan antara crossingan di si Trent Alexander-Arnold ke si John Caller, Cur. Kita lihat lagi, kita dapat momen lagi nih. Oh, gini dia. Ini lihat lagi. Hampir, Cur. Hampir gol lagi, Cur. Sundulannya gila. Didukung Trent Alexander-Arnold, love passnya 99, Cur. Musuhnya biar bingung tuh. Lagi. Ini 200 meter, bayangin, Cur, 200 meter tingginya dia. Dengan tinggi 200 meter, headingnya 99, terus didukung Trent Alexander-Arnold, itu crossingnya 99, Cur. Artinya ini memang meta crossing bener-bener bahaya, Cur. Bener-bener bahaya. Kita lihat Arnold ya yang nendang ya. 92 ini untuk cornernya, tapi untuk love passnya 99, Cur. Kita lihat ya. Apakah, aduh, terlalu pendek nih. Wow, hampir ada gol, Cur. Bahaya banget loh si Caller itu, Cur. Benar-benar bahaya, Cur, sundulannya, Cur. Posisi kayak gitu aja bisa nyundul, Cur. Headingnya 99 sih soalnya. Mana Arnold? Arnold mana nih? Ini nih Arnold. Ayo, Arnold. Dapat Arnold lagi. Crossing coba ya. Caller, dapat lagi loh sundulannya, tidak ada miss-missnya, Cur. Meskipun posisi sulit kayak gitu, bola mesti dimenangkan si Caller, Cur, ya kan? Benar-benar gila si Matic Crossingan kayak ini nih, Cur. Benar-benar gila, Cur. Teman-teman bisa cek lah, teman-teman. Oh, aduh, salah umpan nih.
Makanya teman-teman build up-nya itu sekarang di eFootball Mobile 2023 cur, itu secara seleranya teman-teman. Kalau misalkan seleranya crossing seperti saya, ya udah build up-nya sesuai kebutuhan teman-teman, crossing-crossing kayak gitu cur. Makanya yang dinaikkan yang love pass-nya untuk RB-nya cur. Pakai aja Trent Alexander-Arnold pastinya, dan strikernya yang jangkung kayak si Kohler tadi cur. Itu memang membahayakan sekali kalau Kohler udah duel udara kayak gitu cur. Tuh Kohler, ayo bisa, yuk bisa, coba coba. Eh, tak gas sendiri lah, tak gas sendiri. Meskipun bukan Trent Alexander-Arnold, kita jelek nih umpannya nih, tapi gol cur. Tapi gol, Alphonso Davies bisa nyetak gol juga sundulan cur. Dua kali dia nyetak gol sundulan cur, Alphonso Davies cur. Artinya apa? Meta crossingan saat ini memang benar-benar gila parah GG cur, ya kan? Teman-teman bisa aja cek juga ya, bisa aja coba-coba meta crossing sundulan. Build up-nya disamakan sama Overplay Tactics mungkin worth it juga cur. Mungkin worth it juga ya kan. Ya, menang 4-0 cur, menang 4-0 dari skema sundulan semua cur. Skemanya, meskipun Mason Mount tadi dapat golnya tidak dari sundulan, tapi memang skema awalnya dari sundulan cur. Ini 10 ini sundulan semua nih. 10 ini dari crossing semua cur. Bener-bener GG sih, bener-bener GG sih meta sundulan saat ini cur. Kita lihat ya golnya Jan Koller tadi cur ya. Ini crossing lah kan, dari crossing lagi kan, ada Mason Mount dapat di sana, langsung di placing aja cur. Kita dapat gol dari sundulan juga sebenarnya, dari crossingan juga. Cuman memang bolanya mental dapat Mason Mount ya, tapi memang skemanya dari sundulan, dari crossing, sorry. Ini dia goal score-nya Coman. Oh, Coman tadi yang nyetak gol cur, sundulan lagi ya kan, crossing lagi ya kan, skemanya dari tendangan corner kick, crossing ya kan. Terus gol ketiganya Jan Koller, ini dia yang kita tunggu-tunggu cur. Umpan yang sangat manis, tendangannya, sundulannya gila sih, benar-benar gila sih. Umpan dari Trent Alexander-Arnold yang 99 love pass-nya cur, disundul sama Koller dengan mudahnya ya kan. Ini hampir juga Koller dengan posisi yang cukup sempit kayak gitu bisa disundul Koller cur ya. Terus kita lihat lagi ya, ini gol terakhirnya nih kita nih, gol terakhir, sundulan lagi, crossing lagi ya kan. Alphonso Davies dapat, sebenarnya niatnya mau ke Koller cur, cuman memang Koller sebagai itu cur, backnya mungkin akan lebih itu cur, lebih ke Koller untuk headingnya ya. Ternyata ada Alphonso Davies di sana yang siap untuk menyundul. Backnya itu kayak fokusnya terbagi gitu loh, lebih baik jaga Koller. Oh, ternyata Alphonso Davies yang dapat bola disundul juga bisa nyetak gol dari sundulan cur, ternyata kayak gitulah cur. Terus untuk formasi saya pakai formasinya sepahan cur. Sepahan itu dual IMF cur, dual IMF, 3 striker. Terus dia lebih bagus sih, RB-nya lebih bagus untuk build up serangan juga cur, kayak si Trent Alexander-Arnold tadi lah, itu bagus dia build up-nya. Apalagi Trent Alexander-Arnold crossing-nya 99, ditambah lagi si itu crossing spesialis untuk tipikalnya. Wah, itu udah gak ada obat untuk sundulan hari ini cur. Ya, itu aja ya konten hari ini ya. Intinya terima kasih banyak teman-teman sudah support Overplay Tactics sampai sejauh ini, sampai berkembang makin besar ini. Saya sangat terima kasih cur ya. Dan tetap jangan lupa subscribe, yang belum subscribe bunyikan lonceng notifikasinya, kita dukung terus perkembangan komunitas eFootball Mobile yang ada di Indonesia cur. Next kita akan undang teman-teman komunitas untuk mabar bareng live lagi cur ya. Kita akan rilis tanggalnya di IG kita. Ini nih IG-nya kita. Ah, ini follow juga IG-nya cur. Ini follow aja ya. Karena memang informasi-informasi jadwal mabar kita ada di sini nih. Ah, di sini. Teman-teman yang punya komunitas eFootball Mobile juga DM aja, kita mabarin boleh cur. DM aja di Instagramnya. Oke, terima kasih. Bye bye.